Baik, izin melaporkan. Saat ini saya sedang berada di kawasan jalur Pantura Subang. Kondisi jalur Pantura atau jalur mudik yang akan digunakan untuk mudik di pada Lebaran mendatang, saat ini kondisinya semakin rusak parah akibat terus diguyur hujan deras, sehingga kondisi jalan berlubang ini sangat membahayakan bagi para pengguna jalan dan menghambat arus lalu lintas. Namun sejauh ini belum ada tanda-tanda perbaikan dari pihak terkait. Terlihat mobil juga selalu berhati-hati karena memilah-milah jalan yang berlubang. Dan berdasarkan pantauan Tribun Jabar pada pagi ini, memang hampir seluruh jalur Pantura dari perbatasan Karawang Subang hingga Subang Indramayu terpantau kondisinya seperti ini. Berlubang, lubang-lubang besar juga terlihat hampir di seluruh jalur Pantura yang berbahan aspal, sementara yang berbahan beton tidak terlihat adanya lubang. Hal ini tentunya sangat membahayakan dan lubang-lubang besar seperti ini selain tergenang air juga kondisinya sangat dalam. Diameternya ada yang hampir 1 meter, ada yang 1 meter, dan ini jelas khususnya bagi pengendara motor jika masuk ke lubang ini dipastikan kalau tidak berhati-hati akan terjatuh, dan ini sangat membahayakan dan mengancam nyawa para pengguna jalan, khususnya para pengguna kendaraan roda 2. Sampai saat ini kita belum bisa, sepanjang pantauan kami di pagi ini tidak terlihat adanya satupun titik yang diperbaiki atau pihak terkait memperbaiki jalur-jalur bolong yang berlubang ini. Hanya diberi garis putih dengan menggunakan pilok, dan ini bukan sebuah solusi tentunya, hanya sebagai tanda saja. Namun kalau kita tidak berhati-hati tentunya ini juga akan sangat bahaya dan mengancam nyawa para pengguna jalan. Dan ini lubangnya besar, panjang sekitar 2 meter. Sementara arus lalu lintas sampai saat ini masih terpantau normal seperti biasa. Dan akibat jalan berlubang ini di beberapa titik sempat terjadi kecelakaan, dalam hal ini mobil terguling akibat lubang-lubang ini. Tadi di kawasan Mandalawangi, tempatnya di Sukasari, kecamatan Sukasari, juga terlihat ada 2 mobil juga terguling. Sementara kemarin juga di atas jembatan mobil juga nyangkut karena menghindari lubang, dan ini tentunya sangat membahayakan sekali bagi para pengguna jalan di jalur Pantura Subang. Sebenarnya dari jalur Pantura Karawang juga sudah terlihat kerusakan yang cukup parah. Maka dari itu kepada para pengguna jalan yang melintas di jalur Pantura khususnya di malam hari harus berhati-hati, mengingat selain berjalannya rusak dan berlubang juga sangat minim penerangan jalan, dan sama sekali tidak ada penerangan jalan untuk kawasan jalur Pantura Sukasari khususnya hingga Ciasem. Itu sangat minim sekali rambu-rambu lalu lintas, dan bahkan penerangan jalan pun walaupun ada sama sekali tidak berfungsi dengan baik. Baik, demikian laporan langsung terkait kerusakan jalan di jalur Pantura Subang. Akhirnya mungkin melaporkan untuk Tribun Jabar.